Nih, Realme X. Akhirnya. Bulan Mei, K2 Gadgets itu diundang sama Realme ke Beijing untuk menghadiri peluncurannya Realme X. Mungkin kalian udah pernah lihat ya liputan kita selama di sana. Sejak saat itu sampai sekarang gak berhenti-berhenti. Kalian tuh nanya terus di DM IG, "Bang, kapan Realme X ini launching di Indonesia?" Animonya luar biasa. Dengan spek seksi ini, Realme X itu di Cina dijual dengan harga mulai dari 3 sampai dengan 3,7 juta rupiah. Varian yang lagi kita pegang ini adalah varian yang versi paling tingginya. RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Ini emang bukan unit Indonesia ya man ya, tapi spek yang masuk ke Indonesia bakalan sama persis. Buat kalian yang udah nabung dan nungguin Realme X ya, nonton video quick review kita sampai habis supaya dapat pencerahan. Soalnya nggak lama lagi, Realme X bakalan dirilis secara resmi di Indonesia. Warna yang kami pegang ini punya gradasi biru keungu-unguan. Kalau kena cahaya bakalan terlihat kayak pantulan yang seolah-olah membentuk huruf S. Bodi belakangnya seperti yang gadgeters bisa lihat, clean cuma ada bump kamera yang tipis dan tulisan Realme di bawah. Keduanya simetris di tengah. Karena desain bodi belakang yang melengkung ke depan, Realme X berasa enak digenggam. Kalaupun bodinya terbuat dari plastik, feel solidnya tetap dapet dan pas gue ketok-ketok, bodinya nggak kopong. Perlu gadgeters ketahui, Realme X sensor standarnya lengkap semua, punya headphone jack tapi minus NFC. Ya, biasa itu mah. Sebaliknya, dua hal yang tidak kami expect adalah kehadiran port USB-C dan absennya slot SD card alias dual SIM only. Walaupun kapasitas internal storage 128, at some point kita pasti butuh storage lebih. Apalagi kalau kalian boros storage kayak Kumar nih. Poin ini wajib jadi pertimbangan. Single bottom firing speaker Realme X surprisingly mempunyai komposisi suara yang balance, tentunya ada andil dari Dolby Atmos. Tinggal kalian set aja mau ambience audio seperti apa, ada movie, gaming, dan music. Layar Super AMOLED buatan Samsung yang dipakai Realme X berukuran 6,53 inch dan mempunyai resolusi Full HD+. Lega dan lebar layarnya, gak ada poni. Screen to body ratio-nya sendiri mencapai 91,2%. Keren sih, cuma kalau bezel bawah lebih tipis sedikit lagi, bakalan terlihat lebih mantap aja. Kualitas layar AMOLED-nya bagus, bright, saturated, dan tergolong aman untuk penggunaan outdoor. Oh iya, layar Realme X udah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Terakhir soal display, sensor in-display fingerprint yang dipakai Realme X, responnya cepet dan akurat. Bagus lah. Kita udah banyak banget bahas smartphone dengan Color OS 6. Perubahannya cenderung ke arah positif. Kami berharap Realme bisa fokus untuk memberikan long-term software support dan on-time security update. Jadi, user Color OS yang pakai handphone long-term nggak komplain lagi. Sama kayak Realme 3 Pro, Realme X pakai prosesor Snapdragon 710. Dan gue nggak bisa komplain minta Snapdragon 730, mengingat harga yang ditawarkan. Buat yang belum tahu, jenis storage yang dipakai adalah UFS 2.1. Overall, gue nggak menemukan isu yang berarti untuk daily use. Ditambah RAM 8GB, kita punya nafas lebih buat multitasking. Dipakai main Asphalt 9 dengan opsi visual high quality, gameplaynya termasuk stabil. Pas masuk PUBG, settingan graphic smooth bisa dapet frame ultra, begitu juga dengan yang balance, tapi kalau HD mentok di high. Saat gue main pakai settingan paling mentok, tetap enak kok, walaupun nggak super smooth. Turunin aja kalau mau lebih smooth. Kamera belakang Realme X cuma 2. Kenapa gue bilang cuma? Soalnya untuk standar 2019 biasanya ada 3 kamera. Terlebih, kamera wide yang dikorbankan demi depth kamera 5MP dengan f2.4. Kamera utamanya pakai sensor IMX586 beresolusi 48MP dengan f1.7 sama kayak OnePlus 7 Pro atau Oppo Reno Series. Artinya, by default foto-foto yang dihasilkan mempunyai resolusi 12MP. Untuk perekaman videonya bisa up to 4K dan support video slow-mo 960fps pada resolusi 720p. Udah bukan rahasia kalau kamera selfie-nya pakai mekanisme pop-up. Resolusinya 16MP dan mempunyai f2.0. Lagi-lagi, sensor yang dipakai sama kayak OnePlus 7 Pro. Khusus kamera selfie ini katanya dilapisi dengan sapphire glass, jadi nggak gampang baret. Gua suka dengan kualitas perekaman video Realme X.
gambarnya tajam, warnanya nggak over, dan dynamic range masih dapet. Ini berlaku untuk resolusi 1080p dan 4K. Yang nggak berlaku untuk keduanya ya soal stabilisasi, hanya resolusi 1080p yang stabil. Untuk kamera depan, gambar perekaman videonya tajam dan warnanya natural. Yang kurang menurut gue masih ada kecenderungan overexpose saat kondisi backlight dan nggak stabil juga. Untuk foto-fotonya, monggo kalian lihat sendiri dan drop komentar di bawah. Bagus atau enggak? Realme X mempunyai baterai berkapasitas 3765 mAh dan udah mendukung fitur fast charging FUC 3.0 melalui charger 20W bawaannya. Untuk ngisi baterai dari 0 sampai 100% kurang lebih perlu waktu 80 menit. Kalau cuma sampai 50% cukup 30 menit doang. Walaupun kapasitas baterainya lebih kecil dari Realme 3 Pro, dengan pola pemakaian medium to heavy ala gue, baterai Realme X tahan buat dipakai seharian. Realme X punya beberapa kekurangan. Satu, nggak ada slot SD card, terus nggak ada wide angle camera, dan sayangnya video selfie-nya kurang stabil. Tapi kelebihannya banyak. Ada panel Super AMOLED bebas hambatan, lalu in-display fingerprint sensornya bekerja dengan maksimal, kameranya reliable, terus ada Snapdragon 710, dan yang terakhir, FUC 3.0. Secara positioning, ini sih di atas Realme 3 Pro ya. Dan seharusnya pricing-nya pun juga. Tapi kita masih belum tahu nih, bakalan dijual berapa di Indonesia. Knowing Realme, biasanya sih harganya kompetitif. Ya kalau benar begitu, ini adalah opsi smartphone mid-range yang solid dan value deal. Sekian dulu video quick review kita kali ini. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik ikon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Realme X, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys. Bye.